Oke, jadi yang kalian lihat ini ada orang-orang Vietnam. Oh, Filipin bro, bukan Vietnam ya, Filipin. Ini orang-orang Filipin bro. Ada suara-suara dugem. Oke, jadi ini adalah Kota Raya zaman dulu TKI Indonesia 2010 ke atas sampai 2012 ya. Sini tempat-tempat TKI asal Jawa, asal Madura, termasuk saya dulu. Saya akan karaoke di sini, tapi sekarang beginilah keadaannya, asik. Makanya banyak orang yang tak ada rumah. Boleh tinggal sini ya. Mengingat masa dulu, Bu. Oke, jadi kalau ada sayur di sini boleh jual sayur di Kota Raya sekarang, Bro ya. Ini ada. Oh, ini macam di kampung nih. Oke. Oke, jadi sekarang saya mau shot-shot dulu di sini. Ini kuenya kalau di Kota Raya ini Vietnam, Filipina ini khas Filipina ya. Besar. Biasa kecil-kecil dia ya. Tapi ini kalau kalian mau coba kue-kue Filipina, kalian boleh datang sini. Soalnya besar-besar kayak gini, bro. Nah, ini ada restoran, sekarang ada Al Baik Nasi Kandar. Nah, ini sekarang sudah buka, yang dulu sempat tutup restoran ini sekarang sudah buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari Kota Raya Malaysia. Kenapa aku tengah hari di sini? Aku pun tak tahulah kenapa. Jadi apa-apa benda, jom kita lihat dulu suasana Kota Raya, yaitu di dalam mall ini dari depan sampai ke dalam. Jadi perlu kalian tahu di sini tempat orang-orang Indonesia zaman dulu ya, tapi sekarang kalian enggak akan jumpa orang Indonesia di sini. Di sini kebanyakan orang Filipin, orang Bangla. Kalau Bangla itu di sebelah sana ya, tapi kalau orang Filipin di dalam mall ini. Jadi apa-apa benda, jom kita jalan dulu. Nah, ini orang Filipin. Zaman-zaman dulu, jam-jam segini ya. Oh, memang orang Indonesia semua di sini, bro. Tapi sekarang kalian gak akan jumpa. Ini orang Filipina, Myanmar ya. Oke, ini bus stop nggak kayak gini dulu, tapi sekarang udah bagus. Oh ya, di sini aku nggak sendiri ya, aku bersama Siva, Pak Medan bro. Jadi dia mau lihat Kota Raya, dia pun penasaran ya. Ini jarang-jarang saya bawa dia. Jadi dia mau tahu Kota Raya itu kayak gimana. Jadi apa-apa benda, jom kita jalan dulu. Jom. Ini bus stop nih. Pak, jadi ini Kota Raya tempat orang Filipin, Pak. Nanti kamu jalan sendiri dulu ya ke dalam ya. Baik. Jom. Jadi buat kalian yang ada di Kuala Lumpur yang lagi melancong, kalian boleh coba datang sini. Nah, di depan Kota Raya ini ada warung makan yang buka macam 24 jam kayaknya. Dari pagi udah buka dia, bro. Nah.
kalian boleh makan dulu di sini. Ini nggak ditutup. Kalau kalian mau makan, kalian boleh datang makan di sini. Dia punya lauk sedap. Bersih ya tangga ini, bagus. Oke, jadi sebelum saya naik ke depan, ternyata di sini udah bagus sekarang ya. Ini jantosnya udah dicat semua, udah bagus semua. Tapi sebelum saya jalan ke sana, saya mau shot dari sini dulu. Aku mau kasih lihat kalian pemandangan dari atas ini macam mana. Itu banyak tuh orang-orang Filipin, orang Myanmar, tuh cewek-cewek tuh. Coba kita lihat dulu. Oke, jadi kita lihat dari jauh dulu. Dulu di sini ya, di bus stop ini banyak orang Indonesia, bro. Tapi sekarang banyak orang-orang Vietnam kayak gini. Cantik-cantik ya, Myanmar ke Vietnam ini. Cantik-cantik ya mereka. Antara ya. Oke, jadi yang kalian lihat ini ada orang-orang Vietnam. Oh, Filipin bro, bukan Vietnam ya, Filipin. Ini orang-orang Filipin bro. Cantik-cantik orang Filipin ya. Oke, sekarang saya mau lanjut dulu jalan. Jom. Oke, jadi jejantas ini sudah dibersihin. Kemarin sangat jelek ya. Jejantas ini sangat jelek kemarin. Jadi sekarang sudah oke. Halo, Iva. Gimana, Iva? Ini adalah Kota Raya, Iva. Jadi saya bawa dia biar dia lihat namanya Kota Raya. Nah, ini Kota Listrik di depan toko. Oke, jadi kita lanjut dulu. Jom. Wah. Banyak orang-orang makan di sini, guys. Makan ya. Banyak orang yang tak ada rumah boleh tinggal sini ya. Oh, udah macam India pula. Mau minum sini aja.
Abang kita itu. Nah, di sini pun ada hotel Chinatown. Bila kalian menginap di dekat Watara ini, kalian boleh lihat hotel ini Chinatown ya. Banyak orang Filipin cuy. Dia tak boleh syuting katanya bro, dia marah tuh. Nah, di sini ada jual-jual sayur. Jadi kita lewat aja di sini. Boleh jual sayur di sini bro. Dulu enggak ada jual sayur nih. Bagus nih pria ya, kalau jual nih berapa harganya? Mau masanya? Hah? Oke, jadi kalau ada sayur di sini boleh jual sayur di kota raya sekarang bro ya. Ini ada, oh ini macam di kampung nih. Ya, yeah. Keren lah, mantap kota raya. Oke, jadi ini yang kalian lihat suasana di luar. Ipa. Kau sendiri asing di sini, orang Indonesia. Oke, Pak. Jadi zaman dulu saya itu selalu kirim duit di sini. Pas saya kerja kontrak jadi TKI dulu. Di sinilah tempat saya pertama kirim ke Indonesia. Western Union. Di sini Filipin, bangladnya di belakang. Nanti saya ajak kamu ke belakang, tapi sekarang saya ajak kamu jalan dulu ke dalam. Ini kota raya, ini pertama kompleksnya. Ini dulu mungkin kamu belum masuk Indonesia sini. Ini banyak orang Indonesia di sini. Tapi sekarang udah kurang. Sebab mereka sudah pindah negara ya ke Indonesia. Jom. Jadi saya ajak budak Medan ini bro, biar dia tahu. Nah, yang ada di sini, pertama kalian masuk, kalian akan lihat tempat penukaran duit orang Filipin. Tapi kok banyak tutup ya? Biasa buka semua. Kalau dulu jam-jam segini kamu akan lihat orang-orang Indonesia. Sekarang nggak ada orang Indonesia di sini. Sekarang ini Filipin. Kedenya macam ini pun kede-kede Filipin nih. Kede Filipin. Tapi yang dia jual apa? Fon gitu. Jom. Jom naik atas. Menarik.
Jadi di sini banyak Pak, kamu mau beli apa? Ada brand-brand gini. Lagunya pun lagu. Restorannya tutup ya. Boleh dia punya makanan ini. Wow. Ini Filipin nih. Ini makanan Filipin. Kalau kamu mau makan boleh kamu try ini. Ini macam sedap ini. Mau tiger. Nah, rame. Mihun. Mau coba? Enggak mau. Ya. Ada pisang. Masya. Tapi banyak tutup. Dulu oke. Kemarin mungkin sebab operasi kemarin ini. Salon pun lengkap. Jadi kalau kamu mau ke salon ada juga di sini. Nah, ini salon dia apa? Iya, Filipin semua sini. Oh. Ramai. Jom, aku bawa kamu ke tempat karaoke-nya dulu, tapi sudah tutup sih, nggak tahu sih. Nah, ini salon dan. Ini salonnya. Oh. Spa deh. Promo. Di sini area salon dia ini. Ada launch-nya sekali. Hair Studio. Mantap cuy. Ini tempat pengiriman duitnya. Tapi lebih lengkap dari dulu tau gak sih? Kalau dulu gak selengkap ini pas orang Indonesia. Kalau sekarang memang tempat ini lengkap sebab orang Filipin nih. Banknya pun Mabilis Mahasan Mai gitu. Eh Pak Salon. Kalau kalian mau salon ada semua Pak. Dalam mall boleh jual sayur apa? Oh, kau lihat dia punya ini kue. Ini apa ya? Ini apa tuh? Kokot ya? Sedap kayaknya ini, mau coba ya? Hah? Kacang? Mau? Boleh makan kacang. Oke bro, jadi ini sayurnya, lain macam dia punya kue. Besar sekali ini. Bisa kecil-kecil comel kan? Iya, rotinya besar-besar bro, kalau kalian mau coba, kalian muslim ya. Mau coba? Ini sedap ini. Oh, dia punya kue. Ada tuh ya. Apa nih ya? Kelapa. Oh, kelapa. Ini apa? Kelapa. Gula sama kelapa ya? Oh. 3-5 ringgit. Ini apa? Ini banana. Halo. Chicken. Sos. Tuh, tuh. Ini apa? Kacang hijau ya? Kacang hijau ini besar sekali ya. Biasa comel-comel bro, tapi ini kuenya kalau di Kota Raya ini Vietnam, Filipina ini khas Filipina ya. Besar, biasa kecil-kecil dia ya. Tapi ini kalau kalian mau coba kue-kue Filipina, kalian boleh datang sini. Soalnya besar-besar kayak gini bro. Oh ini sebabnya. Ini dari macam Medan ini. Ini macam Medan dia. Kasa apa? Yang ini.
ini cilap-cilap ini saya makan di Pontianak di Kilai kan. Saya agak kayak itu 10 ringgit. 10 ringgit. Itu drink. Ah, ini apa? Tapi ubi. Itu effort. Ubi, kan? Ubi. Jangan tengok itu effort lain. Sama itu. Oke, jadi buat kalian yang mau rasa kue-kue dari Filipina, memang di sini tempatnya, dia besar-besar, enggak pelit dia ya. Banyak tuh. Ini ada berapa gitu? 16 gitu. Banyak orang Filipina yang mau makan apa? Hah? Nanti turunlah. Kamu coba. Hah? Mau coba? Oke lah, nanti Kak. Jom. Saya lihat-lihat aja dulu, Bro. Soalnya mau jalan dulu. Oke, jam sekarang saya bawa kamu naik dulu sebab di atas tuh ada tempat karaoke dulu. Tapi sekarang udah enggak ada. Biar kamu tahu, dulu TKI di sini rame. Indonesia. Oh, boleh jual pisang, guys. Mall ada pisang. Kan ada tempat belanjanya, ada itunya. Yes. Ah, ini ada karaoke. Kafe. Makanannya macam makanan Indonesia. Oke, jadi yang paling atas ini tempat karaoke dulu, Pak. Tapi kayaknya udah difungsikan ya. Tapi hidup mallnya ya. Iya kan? Ini paling atas nih kayaknya nih. Ada tempat karaoke dulu, tapi udah tutup paling atas nih. Mungkin ada yang rindu suasana kota raya ini ya, kawan-kawan kita dari Indonesia. Ya, beginilah suasananya. Komplit.
Oke, jadi ini adalah paling atas sekarang ya. Dulu ini ada satu lagi, Pak. Tempat karaoke, main snooker zaman dulu, tapi sekarang belum buka lagi. Enggak tahu kenapa dia belum buka lagi. Dan yang kalian lihat sekarang ini adalah salon-salon. Ah, ini. Karaoke-nya ada, Bro. Ini dulu tempat karaoke nih. Jom kita naik dulu, nanti kita turun lagi, Bro. Mumpung saya lagi di sini. Oh, sudah buka ya. Kayaknya sudah buka balik, Bro, tempat karaoke Beliar ini. Ada suara-suara dugem. Nah. Oke, jadi ini adalah Kota Raya zaman dulu TKI Indonesia 2010 ke atas sampai 2012 ya. Sini tempat-tempat TKI asal Jawa, asal Madura, termasuk saya dulu. Saya akan karaoke di sini, tapi sekarang beginilah keadaannya, asik. Mengingat masa dulu, Bu. Mengingat masa-masa lampau bersama skandal-skandal. Gak ada ya, dulu saya gak ada pacar ya, gak ada yang mau. Oke, jadi yang kalian lihat ini semoga anak-anak TKI yang sudah pindah ke Taiwan, ke Korea, ke Jepang, kalian boleh lihat suasana video ini. Yang kalian lihat ini khususnya untuk orang-orang Jawa dulu ya, dari Lamongan. Saya keluar dulu diajar sama orang Lamongan, Bro. Tempat karaoke, tempat apa ini orang Lamongan yang ngajarin saya dulu. Jadi yang kalian lihat ini Kota Raya, tempat karaoke zaman. Yeah.
Oke, sekarang kita mau keluar dulu, tolnya sudah habis ya. Langsung ada marketnya sekali ya. Keren kan? Hanggang sa tamang tunda ya. Kue-kue ini. Ano bang pinabibili? Oke, jadi sekarang saya keluar lewat sini dulu. Buat kalian yang sudah rindu Kota Raya, apa kalian boleh lihat lah video ini ya. Pertama komplek Kota Raya. Kalian boleh lihat sepanjang video tadi satu orang Indonesia pun kalian enggak lihat ya. Ada tadi nampak? Ipa aja ya. Oke, jadi sekarang saya sudah turun di sini. Ya, sekarang saya sudah turun di sini, bro. Perlu kalian tahu dulu di sini orang Indonesia ramai, tapi sekarang sudah tak ada. Nah, ini ada restoran, sekarang ada Al Baik Nasi Kandar. Nah, ini sekarang sudah buka ya. Dulu sempat tutup restoran ini, sekarang sudah buka. Jadi buat kalian yang mau datang ke Kota Raya melihat suasana Kota Raya, kalian boleh datang lah ya. Jom, nanti kita lanjut lagi. Saya mau shot-shot dulu depan sana. Oke, jadi sekarang saya mau shot-shot dulu di sini. Kita lihat orang-orang. Boleh jual sayur di sini, guys. Oke, jadi setelah saya shot video tadi, so begitulah suasana Kota Raya ya. Jadi buat kalian yang mau datang ke Kota Raya, lihat-lihat suasana Kota Raya, kalian boleh datang ke sini. Dan perlu kalian tahu di sini sekarang sudah buka, nama dia Al Baik Nasi Kandar. Kemarin sempat nggak ada warung ini ya.
Jadi apa-apa benda, saya akan akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye. We'll be right back.